Ya, terima kasih Muammar dan juga Norintan yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, sudah menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada kali ini, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Namun sebelum itu, ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini. Cerah dan apapun juga kegiatan dan aktiviti bis kita pada hari ini, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Dan ingin kita maklumkan juga mengenai dengan acara dan aktiviti yang akan diadakan di daerah Temburong, yang mana festival perpustakaan yang akan diadakan selama 3 hari bermula pada hari Jumaat 4 hari bulan sehingga 6 hari bulan Disember 2020 bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Temburong, yang mana festival akan bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi datanglah beramai-ramai kerana pelbagai aktiviti dan jualan turut dimuatkan dalam sama-sama memeriahkan festival tersebut. Manakala pada hari Sabtu 5 hari bulan dan Ahad 6 hari bulan Disember 2020 sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa, pendaftaran kelas dibukakan setiap keusahawanan 5P, iaitu 5 produk keusahawanan, 5 produk setiap keusahawanan yang diadakan akan dibukakan pendaftaran seramai 15 orang setiap kelas bermula pada jam 7 pagi hingga 6 petang bertempat di Dewan Bukit Retak, Pusat Belia Daerah Temburong. Dan pada hari Ahad juga akan diadakan Majlis Pelancaran Hari Bertindak Sedunia sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa. Pelancaran akan diadakan bertempat di kawasan Padang, Kompleks Kemasyarakatan Pekanbangar. InsyaAllah acara akan bermula pada jam 7 pagi. Di hari yang sama juga akan diadakan Ceria Kampungku, anjuran Majlis Perundingan Kampung Menengah bermula pada jam 7 pagi. Jadi kepada bis kita yang tinggal di kawasan Kampung Menengah dan juga sekitarnya supaya akan dapat sama-sama memeriahkan acara yang akan diadakan, iaitu Ceria Kampungku, anjuran Majlis Perundingan Kampung Menengah. Ya, audio itu dia maklumat semasa yang dapat kita kongsikan. Dan seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Nahdlatul Ayumi mengenai dengan buah tin. Kita saksikan. Pepatah Melayu ada menyebut, berbudi pada tanah pasti akan ada hasilnya. Dan jika disulami dengan rasa cinta terhadap tanaman itu, pasti pelangannya tidak mengecewakan. Dayang Sunnah binti Tarudin sememangnya berminat di dalam bercucuk tanam. Lebih berpuluh pokok buah yang ada ditanam di kawasan rumahnya, termasuklah mengusahakan tanaman buah tin. Aku menanam sejak berbelasan tahun, dalam 12 tahun sudah. Lalu patah kami pindah. Kita kami bertanam, kami belureh benihnya, membali juga dari kawan-kawannya. Terus ditanam, dicuba, nyadangan nyaman, kita dicuba ditanam. Oh, ia sentiasa berbuah tu. Mula-mula kami bertanam dalam 4 tahun lebih, ia sudah berbuah tu. Oh, sentiasa berbuah tu, tidak berputus buahnya. Ia sudah masak. Mula-mula ia pirang, dirasa kalat, lakat, tidak nyaman. Macam jadi, macam sudah, macam cuman ya. Kalau ia sudah, apa nyadangan ni, cuman ni, cuba lagi. Sekali manis, ia terdiri tahu ia masak buahnya tu. Warna, ya warna berubah tu. Kalau nya sudah macam merah banar tu, ya dia masak. Kadang-kadang dalam 2-3 bulan boleh masak tu. Ya berperingkat-peringkat lah. Macam mana je tu, macam buah-buahan lain. Kalau nya sudah masak, boleh tak dapat kata ni pupul. Lepas tu dimakan, sedekah kan kadangan dah pernah berjual. Selamanya berbuah berbelasan tahun sudah. Khasiatnya untuk kata ni anu, wasir, untuk azima, macam jantung, apa membaiki darah, banyak gunanya lah. Buah tin atau nama saintifiknya Ficus carica biasanya banyak ditanam di kawasan Asia Barat. Ia dipercayai
kaya dengan zat antioksidan, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, zat besi, fosforus, mangan, sodium, potasium dan serat yang dapat membantu menjaga kesehatan badan. Teksturnya yang lembut dan rasa lemak manis antara faktor mengapa ia digemari ramai. Berbanding pokok tanaman bernilai tinggi lain, pokok tin mudah dijaga dan jarang diserang penyakit atau kulat. Bagaimanapun, ia bergantung kepada cara penjagaan dan kaedah tanamannya kerana jika sambil lewa menjaganya, pasti kualiti buah yang dihasilkan juga tidak seberapa. Makan cuma ini saja kah? Kata ni buatkan jus kah untuk membaiki buah pinggang juga? Banyak ni daya kelebihannya. Kalau untuk jus, putong, ini dibuang sedikit. Macam kata ni ngupas mentimun, buang sikit kulitnya. Berinda, campur air sedikit. Tapi kalau aku, ndak aku suka buatkan jus. Aku suka macam yang original, ndak ada pernah bercacah apa. Rasanya macam mana tu? Manis, nyaman. Macam kata ni makan madu, itu rasanya tu. Di mana saja nih tempatnya. Tapi kami selalunya kalau buatin kawasan liring bukit, ya bisa ya, senang dipatik wah. Oh. Kalau luar Nampira tu pasal dahannya luas kan. Oh, luas nih dahannya. Macam buah anu nih, tarap. Mau lagi nyedangan basar. Oh, pohonnya. Oh, luas ya. Macamnya katanya, macam mana je tu bah. Tarap luas juga kan dahannya. Ya tak seumpama buah tina ni juga daunnya. Dapat dibuatkan anu ni. Membungkus tapai. Ada. Nya dangan lagi daunnya tu. Ada juga gunanya lagi tu. Dirabus. Dibuatkan minuman. Baik juga asiatnya. Oh. Ada asiatnya ya. Banyak asiatnya ni buah tina ni. Macam-macam asiatnya. Pokok tin ialah sejenis pokok yang berbatang lembut, pertumbuhan agak cepat dan mempunyai akar rambut yang banyak. Akar jenis inilah yang akan mengambil nutrien dihantar ke daun dan buah untuk pertumbuhan daun dan pembesaran pokok. Dalam amalan agronomi, bagi pertumbuhan yang baik, maka pokok tin memerlukan tanah yang ringan dan mesti ia mempunyai saliran yang baik atau air tidaklah bertakung. Medium tanah amat penting bagi pokok tin. Medium tanah yang baik ialah medium tidak terlampau lembap dan air tidak bertakung bila disiram.